Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka pada mata kuliah pemasaran jasa dengan kode ICMA 4568. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi ke-7. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai dampak kegagalan jasa, perilaku komplain pelanggan, mengelola komplain pelanggan, pemulihan jasa, dampak dari kegagalan jasa dan pemulihan jasa, serta strategi pemulihan jasa. Pada sesi ini kita memiliki diskusi 7 dan tugas 3. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi sekalian tetap berperan aktif dalam mengerjakan diskusi maupun tugas, serta tetap menjaga originalitas dan tidak melakukan plagiarisme. Apabila mahasiswa-mahasiswi sekalian mengalami kendala atau ingin bertanya, silahkan melalui chatbox yang ada di e-learning Universitas Terbuka atau melalui email yang sudah tertera. Terima kasih, tetap semangat, dan jadilah mahasiswa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.